sampai halus. Setelah halus, kita panaskan minyak secukupnya, lalu kita goreng sampai harum. Kita goreng-goreng, kita tumis-tumis, kita oseng-oseng sampai harum. Kalau sudah harum, kita bisa masukkan nasinya. Sajikan dalam piring saji. Kita bisa taburkan bawang merah goreng, kemudian timun sesuai selera ya ibu-ibu. Bisa juga dengan telur, bisa juga dengan ayam, kerupuk.